Untuk tingkah lakunya, kambing kebanyakan bermalas-malasan ataupun makannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gun Rambai Channel tentunya. Oke, pada kesempatan hari ini saya lagi berada di kandang kambingnya Mas Eko ini, Mas Bro. Kebetulan ada kambing yang lagi hamil. Oke, untuk video kali ini saya mau berbagi sedikit ilmu tentang ciri-ciri kambing hamil 3 bulan, Mas Bro ya. Sebelum lanjut ke videonya, dibantu di subscribe teman-teman ya, agar channelnya bisa berkembang, bisa ngasih berita-berita terbaru seputaran kambing teman-teman. Oke, kita langsung aja. Oke Mas Bro, yang pertama kita lihat dari bulunya Mas Bro. Ini adalah tanda-tanda kambing hamil 3 bulan ya Mas Bro ya. Bulunya mengkilat ataupun berminyak. Untuk yang kedua, dilihat dari gerak-geriknya Mas Bro. Gerak-geriknya sedikit bermalas-malasan Mas Bro. Namun ada kelebihan dari gerak-geriknya Mas Bro, yaitu dia masalah makannya rakus Mas Bro, minumnya pun juga rakus. Selain itu dilihat dari putingnya, ataupun ditarik putingnya akan mengeluarkan air susu yang berwarna kuning itu ya, kemudian kental, tidak berwarna putih ataupun air susunya encer Mas Bro. Itu adalah salah satu ciri-ciri kambing hamil 3 bulan Mas Bro. Nah itu dia, lihat makannya, sisa-sisa yang jatuh pun masih diambilnya, dimakannya Mas Bro ya. Kemudian dilihat dari tonjolan perutnya Mas Bro, dari tonjolan perutnya pun udah kelihatan jelas Mas Bro. Untuk perutnya udah kelihatan jelas menonjol, seolah-olah ada isinya. Itu udah bisa dipastikan kambing hamil Mas Bro ya. Apalagi seperti ini udah kelihatan tonjolan dan bentuknya 3 bulan ini Mas Bro. Ini untuk bulu-bulunya klimis, untuk tingkah lakunya sedikit malas-malasan Mas Bro, seperti tidak ada gairah ataupun apa Mas Bro. Itu kan kita perhatikan, kita perhatikan dengan jelas Mas Bro ya, agar tidak salah terka, nanti dikira kambing gendut, kambing kenyang, kambing nggak hamil-hamil lalu kita jual Mas Bro ya. Nah seperti ini kita perhatikan Mas Bro, perhatikan dengan baik-baik, semoga aja para peternak pemula bisa dengan mudah memahaminya dengan menonton video yang ada di channel ini teman-teman ya. Ini hamil 3 bulan, untuk gambaran seperti ini Mas Bro. Silakan diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan khususnya untuk pemula Mas Bro.